Guys, malam ni kita nak meracun anak-anak, okey? Waktu siang ada tugasan, so malam ni dengan senang kita nak pergi ke busuk. Kita nak cari anak-anak. Okey, racun dah standby dah. Ni air. Okey, kita nak pergi tempat yang ada busuk tu. Hai, malam pula buat kerja. Pasalnya siang kita ada pekerjaan lain. So hari malam je kita senang. Hari malam pun boleh juga buat buat kerja ni. Okey. Script. Okey guys, ni dia contoh anak-anak je guys. Okey, korang tengok. Nampak ni. Pokok pun habis rosak diserangan anak-anak. Bukan kata pokok, rumah pun diserangan anak-anak. So anak-anak ni sangatlah berbahaya. Walaupun dia kecil, dia ramai, dia lambat laun habis rumah pun reput. Bukan dia rumah, pokok pun akan reput juga. Okey, ni semut. Okey guys, yang ni namanya busuk anak-anak. Okey, busuk anak-anak beginilah guys. Dia bulat, besar. So kita nak tebuk lubang dekat atas ni. Lepas tu kita nak curah racun. Okey. Sebelum tu baca dulu bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersihkan dulu. Keliling. Bismillah. Okey. Kita pecahkan sikit. Tu dah nampak tu anak-anak dia. Korang nampak koloni anak-anak dia. Ini kuning-kuning ni anak-anak lah ni. Okay. So kita nak pergi ambil racun dulu. Nak bancuh racun dulu. Lepas tu kita bawa sini. Okay. Ini dia racun dia. Racun anak-anak dia. Bubuh aja. Agak-agak je lah. Lagi pekat lagi bagus. Agak-agak je. Okay. Lepas tu kita isi air. Ni racun ni busuk, bau dia ni. Okey. Warna dia berubah menjadi warna putih. Busuk sangat. Ni agak-agak je. Okey. Cucu dulu kita punya tangan. Okey, racun dah kita bancuh. Kita nak bawa ke sana pula. Okey, ni dia racun yang kita dah siap bancuh tadi tu. Ini racun jenis busuk tu. Yang kita beli satu botol seharga RM28. Kita dah bancuh dengan air. So ini lubang yang kita tebuk tadi. Kita nak curahkan. Okay. Kalau korang nak yang lebih bagus, korang pakai Fipronil. Jenis racun macam tu. Lagi bagus. Macam brand Bayer ke apa ke. Tapi kita tak ada. Kita cuma ada jenis racun yang agak ekonomi harga je. Pun boleh juga membunuh anak-anak. Okay, cuba macam ni. Besok pagi satu sarang semua habis. Mati. Janji dia. Lepas tu dia takkan mengganggu lagi dah. Dalam tanah ni. So dia takkan mengganggu lagi pokok-pokok ke. Kita punya rumah ke apakah. Sekian sajalah tutorial saya cara meracun anak-anak yang efektif di busuknya, di sarangnya sendiri. Okey, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe.